Alahai, buruk benar tengok orang-orang tua ni bergaduh. Dua hari lepas, mengaku bahawa segerombolan kluster mahkamah datang berjumpa dengan dia. Nak cari jalan macam mana nak lepaskan Tengkuk daripada proses mahkamah. Kononnya nak bincang macam mana nak lepaskan kes-kes rasuah mereka. Sampai ada yang bawa selongok fail. Tapi kenapa sekarang baru nak londeh? Waktu awak tengah berkuasa, tengah hangat bercinta, semuanya indah, macam tak ada salah, muafakat bagai. Tapi sekarang bila dah frust nak break up, fuh, barulah keluar cerita-cerita sebenar yang berlaku. Tapi kan, bagi orang Johor, awaklah punca bagi nyawa kepada kluster mahkamah. Mereka dulu dah habis. Sekarang naik lemak, buat kecoh huru-hara sana sini, pilihan raya negeri bagai, menyusahkan orang Johor. Kelakarnya sekarang, barulah beria-ia. Kononnya tinggalkan UMNO itu merupakan satu ibadah. Ha, baguslah macam tu. Dan kita tahu, menguruskan ekonomi. Waktu COVID-19 pun gagal, sekarang pun ada hati nak jadi penasihat buat negeri Johor. Kemudian tengok seorang lagi. Ha, yang ni kuat mengata orang sana binatang, situ binatang, semua orang binatang. Ada juga yang backup keluar dalil. Ini politik jenis apa? Inikah adab dan tauladan yang nak ditunjukkan kepada anak muda? Memalukan. Biarlah agama itu terpancar dari segi sikap dan santunnya. Ha, tapi kan ada satu lagi, couple kluster mahkamah. Ini lebih dahsyat. Demi nak selamatkan Tengkuk, amboi, bila kes mahkamah, macam-macam alasan. Nak tangguh tak nak pergi. Lihat betul, kontak rapat COVID lah, cucu rindu lah, kucing sebelah rumah nak beranak lah. Tapi setiap kali ada PRN, dia yang paling awal sampai. Berkempen tebal muka, lupa dah kena hukum penjara. Kawan-kawan, kita bukan nak memperlekehkan mereka. Namun, bukan ini yang kita nak dengar daripada pemimpin kita. Apa yang kita nak dengar, pemimpin yang bercakap soal isu rakyat, soal kos sara hidup, isu ekonomi, soal pekerjaan, masa depan anak muda, isu integriti, bukan soal bergaduh berebut kuasa. Kajian terbaru pun dah dedahkan, majoriti rakyat Malaysia 51.8% berpendapat kerajaan tangani pandemik sangat teruk ataupun teruk. Tak serik lagi ke anak muda, rakyat Malaysia, orang Johor? Sama-samalah kita cari pemimpin yang berprinsip, yang sentiasa biasa menjiwai kesusahan rakyat di bawah dan mempertahankan hak orang ramai. Let's speak up, think wisely.